Mas. Selamat sore, Mas. Ya. Selamat sore. Selamat sore juga. Namanya siapa, Mas? Namanya Mas Sani. Mas Sani. Ya. Mas Sani lagi ngapain, Mas? Lagi bersihin telur semut atau kroto. Bersihin telur semut atau kroto. Iya. Oh, jadi ini telur semut. Iya, ini telur semut. Telur semut ini mau diapain, Mas? Ya kalau misalkan dapat banyak dijual. Dijual? Buat umpan burung. Buat? Umpan burung. Oh, buat umpan burung. Iya. Burung. Ini makanan burung. Makanan burung dan bisa juga buat mancing bisa. Oh, biar bisa itu buat mancing. Atau umpan ikan. Oh, sebagai umpan ikan. Iya. Umpan ikan. Oke. Jadi dibersihkan dulu? Dibersihkan dulu, biar bersih. Gak ada kotoran, gak ada semut. Gak ada kotoran, gak ada semut? Ya. Sisa putih-putih nih? Ya, kita ngambil yang putih-putihnya. Oh, ini putih-putih ini adalah? Telur semutnya. Telur itu. Semut? Mm-hmm. Oh, yang biasa disebut kroto? Ya. Oke, jadi ini sebagai makanan burung, juga sebagai umpan ikan gitu ya? Ya. Saat mancing ya? Ini dibersihkan, dibersihkan langsung dijual atau gimana, Mas? Dibersihkan, dibuangin semutnya dulu. Oh, dibuangin semutnya semut dulu, terus kita bawa pulang, tinggal kotorannya dibuangin lagi. Oh, nah, setelah ini dibawa ke rumah, dibersihkan lagi. Iya, bersihkan lagi. Dibersihkan dengan cara apa lagi nih? Diayak. Diayak. Buangin kotorannya. Oh, buangin kotorannya sampai benar-benar bersih. Bersih. Iya. Berarti tinggal putihnya doang ya, Bang? Iya. Terus kita timbang. Oh, timbang. Terus dijual. Nah. Ini kalau boleh tahu, Mas, per kilonya berapa? Atau jualnya per ons atau per kilo? Sebenarnya sih per on. Oh, per on. Ya. Jadi per onnya boleh tahu berapa? Berapa harganya? Satu on itu 50 sampai dengan 60. 50 ribu sampai 60 ribu? Iya. Per ons? Per on. Kalau boleh tahu, biasa dapat sampai sekilo gitu nggak ya? Kalau sekarang-sekarang ini nggak pernah dapat. Nggak pernah? Iya. Tapi pernah dapat sekilo? Dulu iya, dulu iya, jarang yang nyari. Nggak ada yang nyari, kalau sekarang mah banyak yang nyari. Kalau boleh tahu sekilo itu berapa, Mas? Kalau sekilo ada yang 500, ada yang 600. 500 ribu, 600 ribu? Iya. Per kilo ya? Iya, itu. Gitu. Per kilonya. Jadi ini adalah makanan burung atau kroto, biasanya ya. Disebut kroto. Iya. Makanan burung ini adalah telur dari semut ya. Jadi bentuk telur semut itu seperti ini loh. Aku baru tahu loh, Mas. Oke, jadi bersihkan sampai benar-benar bersih. Ya? Tinggal putihnya doang ya, Mas? Iya. Oke, ini adalah telur dari semut. Ternyata telur dari semut fungsinya adalah makanan dari burung. Jadi ini adalah makanan burung sebenarnya. Atau bisa digunakan untuk saat memancing sebagai umpan. Ini adalah bentuk dari telur semut. Ini yang biasa disebut kroto ya, Mas ya? Iya. Ini aktivitas sehari-hari seperti ini atau gimana, Mas? Seminggu sekali sebenarnya. Oh, ini bukan aktivitas rutin, Mas? Kalau asli sampingin kerja. Sampingan. Oh, ini kerja. Buat sampingan doang. Oh, ini sampingan. Ya, kadang-kadang kalau hujan nggak nyari. Hujan nggak ada ya? Nggak nyari. Bukan nggak ada, sebenarnya ada. Cuman kalau kena air cepat basi. Oh, kalau kena air cepat basi. Ya. Jadi saat kalau nggak hujan baru nyari. Nah. Oh, ini dibersihkan sampai bersih, benar-benar bersih, Mas. Benar-benar bersih, benar. Makanan burung ini adalah telur dari semut. Ternyata telur ada semut, semut ada telur yang sebesar ini.
Ini sebanyak ini berapa ons mas kira-kira? Ya kemungkinan 4 onan nih. 4 onan, 5 onan lah. Setengah kilo lah kurang lebih. Setengah kilo? Iya kurang setengah lebih. Setengah kilo berapa duit? Kalau 50 ribu ya? 60 ya, ribu ya? Kalau misalnya 60 ribu per on berarti kan 300 setengah kilo. Wah lumayan loh. Sehari 300 ya? Ya itu juga kadang dapat, kadang enggak bos. Kadang dapat. Soalnya banyak yang nyari juga sih. Banyak yang nyari ya? Iya. Oh, banyak pencinta-pencinta burung tuh ya? Nah, pasti nyarinya makanan ini ya? Iya. Oke, jadi harus dibersihkan sampai benar-benar bersih. Jadi tinggal putih dari telur semut tersebut. Setelah benar-benar bersih, barulah dijual. Nah, ini per onsnya adalah 50.000 sampai 60.000. Ini dari jam berapa, Mas? Dari jam 8, kadang-kadang jam 9, nyarinya. 9 pagi. 9 pagi? Iya. Mas, namanya siapa, Mas? Namanya Sani. Mas Sani? Iya. Mas Sani, terima kasih lo atas waktunya. Oke, udah mengganggu. Kasih sama-sama. Udah mengganggu. Udah mau mampir. Mas, Mas Sani. Ya? Video ini boleh nggak aku masukin ke YouTube? Boleh. Boleh ya? Uh-uh. Channel saya sebenarnya Sidak sih. Oh, jadi, Sidak. Ya Sidak. Oke, siap. Aku temui orang-orang di jalanan dimanapun aku Sidak tempat-tempat mereka. Iya, boleh ya? Oh, boleh, ya? Boleh. Oke, siap. Makasih Mas Ani buat waktunya. Oke, sama-sama. Oke.